السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آيات 105 106 سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ kepadamu, wahai Muhammad,
Al-Kitab, kitab, yaitu Al-Qur'an. Bil-haqqi, dengan hak, dengan benar. Litahkuma, agar kamu memutuskan hukum bainan nasi, di antara manusia. Bima, dengan apa yang arakallah, Allah telah perlihatkan kepada, Allah telah ajarkan kepada. Wala takun, dan janganlah kamu lil-khainina, karena membela orang-orang yang berkhianat. Khosihima, menjadi penantang terhadap orang yang tidak bersalah. Wastaghfirillah, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah kana ghafurur rahima, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan keagungannya, kebesarannya dan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesannya ayat ini langsung, atau Al-Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi. Jadi perlu diketahui bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril dengan berangsur-angsur. Tapi di sini dikesankan Al-Quran tuntun langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang kedekatan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu turun langsung bagi, tidak ada keraguan sama sekali bahwa itu turun dari Allah, dan isinya adalah hak, benar, barang-barang. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan sekedar sebagai bacaan, tapi diturunkan untuk diamalkan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan secara menyeluruh, antara lain sebagai kitab yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara hukum yang terjadi di antara manusia. Jadi Al-Quran itu diantaranya fungsinya adalah sebagai kitab hukum, karena memang dalam kehidupan manusia ini pasti ada sesuatu, ada perselisihan, ada pelanggaran. Bagaimana memutuskannya? Maka itulah Al-Quran sebagai pedoman. Jangan sampai memutuskan sesuatu itu atas dasar nafsu, atas dasar suka tidak suka, tapi hendaknya atas dasar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tersebut, dan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diingatkan oleh Allah
Terkhusus di sini Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai berpihak kepada orang yang berkhianat. Gara-gara ada kedekatan tertentu, tapi dia berkhianat, maka tidak boleh berpihak kepada orang yang zalim. Hukum hendaknya ditegakkan atas dasar keadilan, meskipun terhadap orang dekat atau terhadap orang jauh. Kalau orang jauh itu benar, benar. Kalau orang dekat itu salah, salah. Dan ini ada disebutkan ada sababul nuzulnya. Sababul nuzulnya itu disebutkan ada seorang yang menjadi barisan Nabi, ya orang Islam, tapi nanti ditengarai dia ya munafik, mencuri baju besi kawan orang Islam, ya mencuri. Lalu dia merekayasa karena nanti hampir ketahuan bahwa dia merekayasa baju besi itu dilemparkan di rumah orang Yahudi, sehingga terjadilah barang bukti itu ada di rumah orang Yahudi. Maka yang tertuduh akhirnya orang Yahudi, bukan orang Islamnya. Dan banyak orang yang membela, keluar banyak membela, ya Rasulullah kan bukan saudara kita. Ternyata orang Yahudi yang mengambilnya. Rasulullah SAW hampir menghukum orang Yahudi. Hingga kemudian turunlah ayat ini. Rasulullah SAW sudah hampir menghukum orang Yahudi itu. Padahal sebenarnya orang Yahudi itu enggak salah. Maka Allah perintahkan wastaghfirullah. Wahai Muhammad, beristighfarlah kepada Allah. Karena hampir saja kamu menghukum orang yang tidak bersalah. Semangat menghukum orang yang tidak bersalah karena dia orang Yahudi, musuh. Untuk membela saudaramu sendiri, tapi dia adalah pengkhianat karena mencuri baju besi kawan. Ternyata dia berkhianat, dilempar kepada orang lain yang tidak bersalah. Di situ wastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pelajarannya. Yang pertama, keagungan, kebesaran dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditunjukkan dari inna, sesungguhnya kami. Perlu kita ketahui, ketika Allah menyebut dirinya dengan inna atau dengan nahnu, yaitu kami, kami kata ganti pertama tapi berbentuk jamak, ada ana, ada nahnu. Itu kalau Allah yang menggunakannya, maka itu artinya li ta'dhim, untuk pengagungan, untuk pengagungan, li ta'dhim, bahasa Arab demikian. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, inna kami, berarti Allah itu banyak, bukan. Jadi itu memikirkan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menggunakan kata ganti nahnu, inna kami, ma'al ghaib, al-mutakallim ma'al ghaib. Berikutnya yang kedua, Al-Quran itu nuzul, turun. Ini menunjukkan
maha tingginya Allah. Sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas. Menunjukkan berarti turun dari atas ke bawah. Itu menunjukkan eksistensi Allah itu adalah fil aulu, di atas. Karena itu kalau ditanya di mana Allah, katakan Allah di atas. Jangan ditanya, jangan dijawab di mana. Allah itu eksistensinya di atas. Tapi pengetahuannya, pendengarannya, kekuasaannya di mana? Mana? Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada suatu suara dimanapun berada kecuali didengar oleh Allah. Tapi eksistensi Allah itu fil aulu, di atas. Disebutkan dalam banyak ayat, istawa ala arsy, Allah itu istiwa di atas arsy. Tapi sampai di sini saja. Dan itu adalah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Jangan ditanya lagi bagaimana. Jangan ditanya bagaimana, bagaimana Allah di atas, bagaimana tempatnya, bagaimana, itu tidak ada pertanyaan itu. Sebagaimana adanya Allah, Allah itu ada. Bagaimana Allah itu ada? Tidak ada pertanyaan bagaimana. Dan Allah itu jelas tidak menyerupai makhluk, dan tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, kul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah Islam bahwa Allah itu adalah besar, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya juga Yang ketiga, Al-Quran itu pasti benar. Al-Quran itu pasti benar. La raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu benar dari Allah. Dan isinya, kandungannya pasti benar. Itu Al-Quran itu pasti benar dari Allah. Dan isinya pasti benar. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh meragukan sedikit pun tentang Al-Quran. Kalau meragukan Al-Quran berarti bisa batal imannya. Bisa batal imannya. Hati-hati. Maka Allah tegaskan, Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq, dengan benar. Berikutnya, yang ke? Yang keempat. Di antara fungsi Al-Quran, di antara adalah sebagai kitab hukum. Di antara fungsi Al-Quran itu adalah sebagai kitab hukum untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia. Maka di sini disebutkan lintahku mabainan nas bima arada. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan saja, tapi Al-Quran itu sebenarnya antara lain fungsinya adalah sebagai kitab hukum, kitab perundang-undangan, bahkan kitab hukum secara rincinya. Istilahnya itu KUHP.
atau ya, ada kitab undang-undang apa hukum pidana perdata. Nah, di sini Al-Quran itu fungsinya ada perdata, ada pidana. Hendaknya kita umat Islam sadar dan tahu kita itu punya kitab hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini disebutkan litahkuma bainan nas, agar kamu memutuskan perkara di antara manusia bima aradallah, dengan apa yang Allah sudah perlihatkan, Allah perlihatkan kepada Nabi, atau Allah ajarkan yaitu di dalam Al-Quran, atau Allah ilhamkan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka menunjukkan bahwa pedoman hidup kita terkait dengan hukum itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Berikutnya, kelima, yang kelima, la yajuzul hukmu bi ghairi ma anzalallah. Tidak boleh memutuskan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya. Yang ditunjukkan oleh Nabi melalui sunnahnya. Jadi tidak boleh memutuskan perkara itu dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mas Farah, berikutnya, la yajuzul wuquf ila jambil khawna dzalimin nusratan lakum. Tidak boleh berpihak kepada orang yang berkhianat, orang yang zalim, orang yang salah, karena ingin menolongnya terkait dengan hukum. Tidak boleh berpihak kepada orang yang khianat, orang yang zalim dalam persoalan hukum, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, sababun nuzulnya. Ya, dia berkhianat, dia yang mencuri dilempar kepada orang lain, barang bukti dibuang ke orang lain. Ini mirip juga dengan kejadian kisah penyembelian sapi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu begitu juga, dia membunuh seseorang, lalu jenazahnya itu ditaruh di depan rumah orang yang gak bersalah, sehingga yang kedapatan jenazahnya itu yang kemudian menjadi terbunuh. Lalu terjadilah percekcokan yang luar biasa hari itu, mirip oleh karena terjadi. Jadi itu disebut sebagai trik khianat. Dan orang Islam dilarang melakukan pengkhianatan seperti itu. Ini beda dengan trik peperangan. Kalau di medan perang kita buat trik sembunyi di sini, sembunyi di situ, itu boleh. Tapi kalau ini nggak boleh, ini pengkhianatan. Ini kerjaan yang buruk, khianat namanya. Dan kita tidak boleh berpihak terhadap orang yang begitu, meskipun orang itu katakanlah dekat, ada di barisan kita. Berikutnya,
adanya orang munafik di tubuh umat Islam yang merusak kebaikan Islam. Maka kita waspada. Jadi Islam itu ajaran yang sangat indah sekali. Tapi bisa dicorek dengan perilaku orang munafik. Maka kita hendaknya waspada. Berikutnya, ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi itu adalah Nabi. Nabi itu Nabi. Dan Nabi itu manusia biasa. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi itu Nabi. Gak bisa kita pungkiri. Tapi Nabi itu manusia biasa. Gitu. Ya buktinya apa? Nabi itu sangat tergantung dengan wahyu. Dan Nabi tetap menjalankan tugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara manusiawi, ya Nabi berpihak kepada orang Islam secara manusiawi. Tapi ternyata salah orang Islam ini. Salah. Dan Nabi sebelumnya tidak tahu. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa. Bisa saja keliru. Bisa salah. Karena persoalan informasi yang tidak diketahui. Nabi tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Dan memang dalam pengadilan sendiri bisa terjadi hakim itu memutuskan putusan yang secara material salah. Tapi hakim enggak salah karena berdasarkan informasi yang sampai. Misal ada dua orang berselisih A dan B. Yang benar sebenarnya A, tapi saya A ini enggak pandai mengungkapkan argumentasi. Enggak, buktinya boleh dikatakan mungkin diambil sama B ini bukti. Maka hakim kemudian memutuskan yang benar B. Maka hakim enggak salah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tapi si B yang dibenarkan oleh hakim ini, dia sebenarnya mendapatkan potongan api neraka. Jadi yang menang di pengadilan belum tentu benar. Dan Nabi pun bersabda itu, aku manusia biasa. Kalian datang berdua mengadukan persoalan. Dan mungkin salah satu di antara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan argumentasi, sehingga aku memutuskan perkara yang itu menjadi hak saudaranya, tapi aku berikan kepada yang ini. Maka ketahui, kalau ada yang mendapatkan ini, maka jangan sampai terjadi, karena sebenarnya aku hanya memberikan api neraka saja. Gitu. Dan itu disebutkan dua bersaudara akhirnya nangis, enggak jadi gara-gara urusan warisan. Nangis, ya Allah kalau begitu enggak, biarlah ini untuk saudara. Yang satu mengatakan, biarlah ini untuk saudara. Jadi saling nangis. Udah kalau begitu, sekarang kalian berdamailah dan bagi sesuai dengan yang kalian saling ridho. Jangan saling kukar. Gitu. Itu dia. Maka waspada. Pengadilan di dunia belum tentu benar-benar mencerminkan kebenaran. Dan bisa saja bukan hakim yang sama. Tapi kalau hakim sudah tahu,
sudah tahu memenangkan si fulan misalnya gara-gara itu kedekatan, gara-gara itu disuap, gara-gara itu neraka di tempatnya. Kalau seperti itu, maka disebutkan hakim itu bahaya. Kakinya satu di neraka, kacau di surga. Selip dikit memutuskan perkara dengan cara tidak adil, gara-gara disuap, gara-gara kedekatan dan seterusnya. Begitu. Maka kita tadi disebutkan kita tidak boleh berpihak kepada orang yang ter. Dan ini saya ingatkan bahayanya menjadi pengajar yang disebut dengan pembela. Waspada. Jangan menjadi pengacara, menjadi pembela, hanya membela klaimnya saja. Padahal salah. Hati-hati. Pengacara, pembela yang membela orang salah terkena ayat itu. Kebanyakan kan begitu kan? Jadi pengacara hari ini itu membela itu sesuai dengan transaksi. Kamu bayar saya sekian, saya bela. Meskipun kamu salah, maka itu tidak boleh. Tidak ada dalam Islam itu pekerjaan membela orang yang salah. Tapi menunjukkan tentang hukum, ngasih nasihat ini mungkin. Tapi pekerjaan membela orang yang salah karena demi bayaran tidak. Hati-hati. Ibu-ibu kalau punya anak menjadi pengacara sampai tidak boleh. Kamu membela orang yang salah, jelas membunuh. Bisa, tapi dibela begini begitu. Jelas mencuri, tapi dibela begini. Hanya gara-gara karena itu kerjanya sebagai pengacara, sebagai pembela, karena mendapatkan uang. Berikut, pelajaran berikutnya. Keutamaan beristighfar sekaligus wajibnya beristighfar. Wastaghfirullah. Nabi diperintahkan oleh Allah beristighfar. Dan memang dosanya ini ya kecil. Hanya karena Nabi sudah punya niat mau menghukum orang Yahudi. Dan ada perasaan ya semangat lah, kira-kira begitu. Nah ini sudah dianggap oleh Allah sebagai bentuk dosa. Ini karena Nabi. Ya, kalau kita mungkin ya dianggap biasa aja kan itu. Tapi Allah perintahkan beristighfar. Apa artinya wajib beristighfar? Baik karena dosa kecil maupun dosa besar. Dan disinilah keutamaan istighfar. Orang yang beristighfar lalu menyadari kesalahan, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi yang diangkat derajatnya adalah orang yang salah beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang keberapa tadi? Hah? 10. Oh, 10. Yang ke-10, Allah mempunyai nama dan sifat Ghafur dan Rahim. Allah Maha Penyayang, Ampun. Allah Maha Penyayang. Ini dua-duanya merupakan sifat Allah dan sekaligus nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Andaikan Allah itu tidak Maha Pengampun, tidak Maha Penyayang, malu kita itu keluar rumah. Karena terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Tapi Allah memberikan peluang kita untuk beristighfar dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya.